Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat, sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki guys. Hari ini guys, kita akan pergi ke channel sahabat saya, iaitu daripada Chak Long Jong, yang sedang berada di Malaysia sekarang ini guys. Kerana terdapat satu video yang beliau ini telah berada di Johor Bahru dan telah berjaya untuk memasuki SSI ataupun Stadium Sultan Ibrahim guys. Tanpa membuang masa dengan kiraan 321, kita tonton video yang seru ini guys. Abang Marshall. Jancuk. Ini Fikri Fik. Fikri. Subscribe yo rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya akhirnya kita bisa ke Johor ya. Stadium Sultan Ibrahim Re ya, yang selama ini kita harus reaction ya, hanya bisa tengok dari YouTube. Alhamdulillah akhirnya hari ini tersampaikan juga, kesampaian juga, bisa tengok secara langsung bagaimana megahnya Stadium JDT Re ya. Alhamdulillah, nggak sia-sia kemarin kena strike. Akhirnya bisa nonton secara langsung. Dan seperti biasanya, di samping saya ini ada pilot kita. Bang Roy, woi, sudah pakai JDT, Rek? Sabar gua guys, gak sabar. Sebab kemarin kita reaction first time. Aku melihat kemewahan Johor dan Tajim. Jadi kali ini kita terjah sendiri ya. Daripada kita kena strike guys, mungkin kita nangis. Video-video kena strike guys. Aduh, mending kita data sendiri lihat langsung ya. Kita akan buktikan ya bahwa kita juga bisa datang. Kita bisa juga datang, nggak hanya bisa react, bisa nge-vlog juga ya. Dan tidak hanya pilot kita Bang Re, ada juga Andy TK. Dah, peka juga dia. And bruh. Ah, ya, peka dia. Dia sepertinya mendengarkan musik ya, nggak tahu musiknya apa. Dan ini ada Fikri seperti biasa ya. Fik, gimana Fik? Mau ke JDT? Iya guys, udah nggak sabar ini. Nggak sabar ya? Jam ini di jalan ini. Betul, karena memang selama kita mereaksi JDT juga ada ramai juga ya kawan-kawan ya. Iya. Dan dalam situ, oh my god. Datang di SSI gitu Fik ya. Iya guys. Datang di SSI Calon Jong, Fikri, Bang Re, Andy gitu ya. Ini momen yang kita nantikan Re. Momen yang kita nantikan ya. Alhamdulillah Fik ya. Kita mimpi apa ini? Bisa nonton langsung ya. Bener, ketemu ya. Akhir Rasid, ketemu Arif Aiman, siapa lagi? Arif Aiman ya, banyak guys. Nomor 9 itu siapa? Jordi Ahmad. Nomor 9 itu Backson. Backson. Kemarin aku reaksi jarak dekat. Reaksi aku gila guys, keren banget. Backson itu memang mesin pencetak gol ya. Betul. Alhamdulillah kita bisa ngefans sama ini guys. Jadi nanti kita memang tidak bisa say hello sama pemainnya. Ya kita ini siapa, ya kan? Tapi melihat secara langsung ini kita sudah senang sekali, Re ya. Sudah senang sekali. Dan perjalanan sekarang jam lagi. Mungkin kira-kira 30 menit lagi, Re ya. Kita datang di Stadium JDT, guys. Stay tune ya, jangan ke mana-mana. Johor Bahru, saya pun gak pernah lagi masuk ke Stadium Sultan Ibrahim ini. Beruntung banget.
mereka bisa masuk ke Stadium Sultan Ibrahim untuk melihat perlawanan nih JDT. You're entering the home of the Southern Tiger. This is it, guys. Serulah. Wah. Wah, megah, guys. Guys, alhamdulillah. Antara stadium yang terbaik juga ya di Asia Tenggara, guys. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Mantul. Nah, masih sepi orang ini enak, parkirnya bisa dekat. Kayaknya mereka ini ya datang awal ya. Untuk mengelak macet ya guys. Kalau enggak nanti rame. Lagi macet. Wah, itu pejabatnya. Kantor. Baju-bajunya guys, keren. Bang izin ambil kamar ya. Wih, ini yang warna pink ini. Iya. Ini yang warna pink. Nih. Wah, mantap, Rek. Away, away. Nah, ini yang biru. Home. Nah, ini. Ini Mafla. Ini Mafla dia. Mafla. Nah, ini baru ngamrek, ya kan? Wah, terus beli ya? Nah, ini macam Hector Vidoglio ini ya, pakai seperti ini, ya kan? Hector Vidoglio. Itu yang dipakai abangnya, itu gue minat banget. Nggak ada stoknya. Mafla, Mafla, berapa Mafla ya? 50. Mafla 50. Nah, sekalian ini aja lah. Nah, itu ya office dari apa ya, Johor Darul Takzim itulah. Ini sering sekali saya lihat ini. Wah, mantap. Gila. Kayaknya mau ini ya, mau rame lagi. Panggilannya apa? Citra, oke. Okay. Asli, anak Johor Jati. Oh, kira-kira untuk skor rekannya berapa ini, Kak? 5. 5-0. 5 JDT, 0 PJCT. Serius? Oke, okay. Kalau dari player, kakaknya paling minat siapa? Bekson, itu sang pencetak gol itu, Rek ya. Oke, terima kasih Kak Citra namanya ya. Oke, terima kasih, saya Tak Lonjong, salam kenal. Oke, kita cari yang lain. Kak, thank you ya. Nah, Rek, akhirnya kita ketemu lagi dengan ada dua fans JDT. Wah, comel-comel ya. Asli JDT, Kak? Tapi aku sebenarnya Indonesia. Oh iya? Wow. Orang tua, asal sana. Orang tua? Asal sana? Ya. Ini makanya kenapa kita disebut serumpun mungkin ya. Ini salah satunya ya. Orang tuanya maaf, asal. Maaf, namanya siapa? Liana.
Aliana, ini? Afika. Afika. Oh, kamu comel. Kak, ini kalau aku boleh tahu, ini prediksi skor, TK skornya berapa ini dengan Bikin City? 5-0. Kak? Sama, 5-0 ya. Oke, kita lihat nanti guys apakah kira-kira 5-0. Kalau dari player, kira-kira ini siapa yang paling diminati? Beckson. Tadi Beckson loh, sekarang Beckson lagi. Kalau kakaknya? Sama. Sama juga. Beckson ini memang top ya. Oke kak, terima kasih. Maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini kita ketemu lagi. Ada adik-adik. Aku memanggilnya apa ya? Kakak atau adik-adik ini ya? Adik-adik. Ini ada adik, ini juga peminat dari JDT. Dik, kalau dari PJ City, nanti kan lawan Johor. Kira-kira teka skor prediksi berapa? Tapi berapa? Ini ya guys, kalau di Malaysia jangan dipanggil adik-adik, panggil adik aja. Kalau adik-adik itu maksudnya ini guys, yang ini. Nah, yang ini itu adik-adik. Tapi kalau ketemu yang anak kecil perempuan gaya gini, panggil adik aja. Nah, jangan, kalau adik-adik itu maksudnya yang ini itu. Nah, oke. Okay. Pengetahuan ya. 5-0. Adik 3-0. Nama-nama, sorry, nama lupa aku. Aina, ada? Alicia. Oke. Okay. Aina sama Alicia, peminat dari JDT, player yang mana yang paling diminati? Arif Aiman. Iya. Yeah. Beckson. Dari tadi Beckson terus loh ya. Oke, okay, terima kasih sudah ganggu waktunya ya. Semoga JDT menang hari ini. Modus. Modus. Wah. Player sudah datang guys. Gila. Hammer guys. Itu hammer ya. Alhamdulillah ketemu guys. Subscriber. Nama-nama. Nama saya Nazari. Nazari, halo Bang Nazari. Alhamdulillah. Oh iya, saya dari tadi tuh mau masuk ke sini tuh, wah, aku agak gemetar aja. Ya Allah, ini mah bagai mimpi ini. Akhirnya bisa ke sini juga. Ada yang kenal sudah nih sama Cak Longko enggak? Saya dapat tahu dekat satu YouTuber Indonesia katanya ya. Si Loncong nak datang sini. Iya, memang. Ah, itu yang saya cakap dengan kawan saya, saya yang nak datang sini. Waduh. Jadi guys, ketemu lagi, ketemu lagi. Lihat nonton nanti. Nah, itu gate berapa, Bang? Asik. Bersama kita, kita gate sih kita ya. Kita gate sih kita. Kita gate sih. Re, ini dia ya, fans dari Cak Loncong dan juga JDT. Nama siapa, Bang? Siapa? Ijat. Ah, Bang Ijat, terima kasih sudah mau ketemu dengan saya. Alhamdulillah. Juga. Boleh. Boleh. Dan kita siapa ya? Bang Re, tolong foto. Oke, beres. Ini. Ini. Alhamdulillah. Akhirnya bisa ketemu. Lu geser lagi sih. Di tengah jalan. Lagi. Alamak. 1, 2, 3. Ramah banget di kuat. Sesak napas. Satu, dua. Perut. Tahan nafas. Guys, aku dikasih hadiah loh. Ya Allah Bang, ini ya apa Allah, ini? Ada hadiah. Wah, ya. Terima kasih Bang. Hadiah. Terima kasih. Aduh, dikasih bingkisan. Alhamdulillah. Otosan. Udah tadi. Nah, begini ya. Nah. Tadi nanti habis saya mau nonton bola, barangkali mau kopi. Saya jauh 1 jam. Satu jam buat mau ketemu Cak Lonjong guys. Peminat Cak Lonjong. Abangnya mau pulang kerja sih bu. Terima kasih Pak. Wah, 1 jam ya driving ya guys. Mau ketemu Cak Lonjong ya, itu peminatnya ini. Dengan fans dari JDT. Cak Lonjong. Bang, namanya siapa Bang? Jali. Ini wong Jowo. Alhamdulillah ketemu dulur Jowo nang ngene. Namanya siapa Bang? Cak Jawa Rudin panggilan.
dimakan Wak Daeng. Wak Daeng. Oh, orang Jawa. Wak Daeng. Orang Bukit Jawa. Jawa. Oh, alah. Ya ya ya, Wak Daeng jenenge rek. Wak lonjong, Wak Daeng. Matur suwun, matur suwun. Mana nak buku yang tu? Mana? Yang mana? Langkon, Langkon. Kalau ada nak studio macam-macam baju, baju jangan buat pakai. Belangkon ini masa saya ke Malaysia bawa belangkon Pak De. Apa? Harusnya ya, harusnya. Tapi ya, ya. Tapi ketinggalan di Indonesia, maaf ya. Ketemu orang Jawa juga, guys. Keturunan. Kayak ketemu saudara. Lu ketemu lagi, rek. Ketemu lagi. Ini peminat rek. Alhamdulillah. 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 Suaminya di sana aja. Mana suaminya? Suaminya pemalu. Lu suruh sini ke saling sekalian. Waduh. Jangan mana sekarang? Mana? Ini. Ini apa itu? Oh, apa yang suruh sini? Sendirian? Enggak, maksudnya ada anak-anak atau? Dua. Oh, dua orang ikut juga? Kak, anak aja tak ikut. Sama dua orang gitu. Oh, akan namanya siapa, Kak? Kani. Kani, ya. Alhamdulillah ketemu fans dari JDT, ya. Sering, sering lihat. Alhamdulillah. Oh, katanya nak pergi SSI. Oh, kira-kira. Iya, memang ini. Aku tadi itu... Ya Allah, antara mimpi sama antara percaya dan tidak percaya gitu. Kenapa? Ya. Sampai sini? Iya, kan experience sekali seumur hidup ya. Siapa tahu gitu loh. Halo, Bang. Halo. Halo, Adik. Wah, ini peminat-peminat calon jong satu keluarga ya, guys. Ketemu lagi. Ya, guys, ketemu lagi kan. Alhamdulillah. Nah, itu ada lagi. Ketemu, Masya Allah. Kak, ini apa baju yang seperti dipakai Hector Budiglio kan seperti ini biasanya. Hector coach. Nah, coach ini. Coach bajunya seperti ini. Mau beli yang jersey mahal kan? Enggak ada duit. Fikri, ambil gambar Fikri. Foto. Oh. Nama siapa, Bang? Saya Umar Mahir. Panggilannya Bang siapa? Muhammad. Bang Muhammad ya. Iya. Mantap, guys. Aku mau beli tapi tak kenal lah. Mahal, mahal. Tapi kalau original memang mahal. Original aslinya mahal. Kenapa? Bisanya ketinggalan di Indonesia. Ketinggalan. Racak Lonjong itu selalu pakai kumis ya, kumis. Fansnya Andy ini, kakak ini. Oh. Dari tadi saya di sini enggak tahu. Orang Jawa juga enggak ada misalnya. Misalnya enggak ada. Ah, itu dia, misalnya enggak ada. Sampai dari yang kecil sampai ketua ya, ada peminat Cak Lonjong ya, guys. Tahu ini atuknya ini. Aku panggil atuk atau enggak boleh atuk. Atau baru 74 tahun. Oh iya, ini Mbah ini ya, bahasa Jawanya Mbah. Kalau bahasa Malaysianya itu istrinya muda. Oh iya, harus. Wah. Mantap ya. Terima kasih, sehat-sehat atuk ya. Sehat-sehat. Jumpa kita ya. Alhamdulillah, jumpa lagi. Serumpun. Ya, serumpun memang itu. Sehat lagi ya atuk ya, bisa ini ya. Kenapa musiknya Cak Lonjong, aduh sedih-sedih semua. Nah ini 500 ringgit bisa dipakai setahun penuh ya atuk ya. Di semua game. Semua game ini berlaku untuk suami istri. Wah. Wow. Ada ya? Masih
daftar kawasan Kelab Bola. So, kami anak Johor Fan Supporters. Berarti satu bayaran untuk ya, satu berbaloi tahun guys. Berbaloi betul ini. Tapi enggak sembarangan orang bisa. Bisa? Boleh? Kalau kawan mau masuk. Oh gitu. Kalau sama saya masa disewakan ini? Dipinjamkan dong. Barangkali tidak enak badan. Sembunyi. Bang ini bang. Ya sih betul. Ya. Satu. Yang belanja ini berotong kan? Sudah? Ya. Yang belanja sponsor. Saharudin. Ya. Oke, terima kasih bang. Bang, aku masuk dulu ya. Alhamdulillah dibantu. Nah, ini Marshall yang bantu. Nah, dibantu sama abangnya. Ditunjukin tempatnya. Dibantu abangnya kita ditunjukkan letak dari bos. Ya, Boys of Street. Boys of Street. Nah, ini Abang Marshall. Oh, hey. Yo. Right. Alhamdulillah ketemu. Dari Jawa. Dari Jawa. Jadi kan suasana meriah. Jadi boleh rakam. Guys, diantri sama Bang apa ini? Marshall ya atau apa? Ah, Bang Marshall. Wih, Bang Marshall, guys. Diantarkan ke Bos Boys of Street. Ini, thank you, Bang. Nama siapa? Zul. Bang Zul. Wih, mantap. Tadi sudah ketemu aku, Bang. Iya. Tadi sudah ketemu. Cuman letaknya ini di tribun mana aku nggak tahu. Besar lah. Oke, nanti saya tunjukkan. Ya, oke. Oke, ini surau. Ini surau ya. Ini surau perempuan. Weh, bisa. Oh iya, ini surau perempuan ya. Jangan salah masuk, Rek. Bahaya ini. Harus di situ masuknya. Kok ada surau. Masih baik ini tak hujan, Bang ini, Bang. Iya. Alhamdulillah. Oh ini oke. Wudunya di sini juga bang? Ya. Wudunya di sini? Ya ada di dalam. Musala. Wudunya? Wudunya di dalam. Oh ini. Oh saya kira di sini. Bukan ya? Masih di luar itu. Nanti untuk kalau fan bos masuk ikut sini. Masuk di sini. Iya. Oh. Tempat sana. Ataupun sebelah. Atau oh ya. Kita akan saja gini tahun ini akan pecah dua. Oh ya. Oke. Kita sholat dululah. Terima kasih bang. Bang terima kasih bang ya. Terima kasih bang Zul. Sukses selalu. Wow. Saya pun enggak pernah lagi. Saya enggak pernah di sini lagi. Wah. Seorang desa ya. Kencing aja di record. Apa aja lah. Lirikan matamu menarik hati. Yang 100 itu enak sih. Oh,
Aku rekod di YouTube kak ya. Oke ya. Tak apa. Modus. Wapes. Gila, gila, aku gila, gila. Iya, gimana? Rasanya kayak di luar negeri. Gitu ya. Kita yang desa memang stadiumnya yang bagus ya gitu loh. Aku terharu cuy. Aku enggak pernah kayak gini, cuy. Oh. Gila. Oh, belakang pas tuh. Oh. Dia begitu terang gitu. Terang beneran. Ya. Pas-pasan itu apa namanya? Bos, Boys of Street. Bos, dia di sini semua nanti ribut banget nanti pas. Iya. Iya. Benderanya tadi ini, cuy. Dia datang ke sini tadi. Kita diundang ke sana. Gitu. Oh iya. Yang mana orangnya? Itu di situ. Semua jurian dia welcome. Oh. Kita dari Indonesia, saya bilang gitu kan. Iya. Yeah, oh, dari Indonesia. Channelnya apa gitu? Calon Jong pasti. Johor punya lo, cuy. Johor punya lo, cuy. Cancu, cancu. Ini Fikri Fik. Guys, ketemu fans lagi lah. Legend ini mantap. Wong Jowo, Wong Jowo, Modo Jowo nih, otai. Arema, 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 Arema. Gila. Meriah. Pulang kemarin. Layar sudah masuk dong. Hey, tidur. Tiduran. Dua kosong. Video City FC. Abang nama siapa bang? Yashiro John. Siapa? Yashiro John. Yashiro John. Eh, jangan panggil John. Oh, Bang John, dikasih bendera merah putih. Mantap. Banget. Terima kasih. Itu subscriber lagi. Wow. Itu cumaan ini guys, sebahagian daripada video yang ada pada Cak Lonjong yang ternyata masyarakat yang ada di situ ya, terutama sekali daripada Johor itu ya, sangat-sangat welcoming ya untuk YouTuber-YouTuber ini. Dan ternyata tadi ada juga Marsyar yang menunjukkan mereka di mana masola, di mana tempat masuk, di mana jambannya, dan diberikan ini ya tour tempat-tempat tertentu hinggalah mereka menikmati momen-momen yang ada di dalam SSA itu. Wow, saya pun gak pernah pergi ini lagi, walaupun saya orang Malaysia, saya pun gak pernah lagi pergi masuk ke situ ya. Dan Cak Lonjong benar nih, mereka ini sebenarnya YouTuber Indonesia yang banyak kali mereak tentang pembangunan bola sepak yang ada di Malaysia, terutama sekali JDT dan juga Harimau Malaya. Dan ternyata
ramai deh yang mengenali mereka ini, dan itu yang kita mahukan. Oke guys, pastikan Anda terus pergi ke channel Cak Lonjong ini untuk melihat perkembangan mereka yang berada di Malaysia sekarang ini guys. Dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum, bye-bye.